Assalamualaikum Jumpa lagi di channel saya Imelda Tunas Damel Kali ini saya mau masak Sambal goreng jengkol Telur dan teri ya teman teman Mau tahu apa aja Bahannya Tonton terus videonya ya Nah ini Untuk angka pertama Kita siapin dulu Untuk sambalnya ya teman teman Kita pakai Cabai Lalu pakai bawang putih, bawang merah, dan pakai tomat ya teman-teman. Pakai tomatnya yang besar. Nah seperti ini. Lalu kita goreng dulu ya teman-teman. Nah lalu kita ulak sampai halus. jangan lupa kita masukkan kita masukkan terasi ya teman-teman kalau yang nggak suka pakai terasi juga nggak apa-apa nah seperti ini lalu kita masukkan gula merah saya pakai satu bulat dan buat teman-teman yang baru nemu channel saya mantap tolong ya bantu klik tombol subscribe nya dan klik tombol loncengnya agar setiap saya upload video teman-teman tahu gak dipungut biaya kok gratis hanya untuk motivasi saya aja untuk semakin semangat untuk bikin konten-konten berikutnya ya teman-teman dan buat teman-teman yang udah subscribe channel saya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita saling support, ya. Nah, seperti ini sudah selesai. Lalu, kita sisihkan dulu. Kita pindahin dulu, ya, teman-teman, ya, ke piring. Nah, ini jengkol. Kita pakai jengkol. Sebelumnya jengkolnya kita rebus dulu. Nanti kalau mau tahu cara jengkolnya enggak bau dan cara ngerebusnya gimana, klik tombol di atas ya, teman-teman. Nah, setelah direbus, kita geprek. Kalau kita goreng ya, teman-teman, jengkolnya lah. Dan sekarang saya pakai teri dan telur. Dan untuk telurnya, agar mulus ini juga nanti ada klik tombol di atas ya, teman-teman. Nah, seperti ini, semua bahan sudah kelar, lalu kita siapin wajannya ya, teman-teman. Kita kasih minyak secukupnya. Sudah panas, kita masukin sambalnya dulu. Ini enak banget, teman-teman. Bikin nafsu makan. Biasanya sehari makan dua kali, sekarang bisa makan sehari lima kali. Yang doyan ya, yang gak doyan ya. Mungkin gak selera. Kalau untuk para pencinta jengkol Bikin nafsu makan lah pokoknya Nah ini kita gongso sampai benar-benar wangi ya teman-teman Lalu kita masukin daun jeruk Daun salam Dan penyedap rasa Enak banget deh, sudah wangi, sudah matang juga. Sebenarnya sudah matang, ya, teman-teman. Ini hanya agar nggak cepat basi, lalu kita masukin jengkolnya. Kita aduk sampai rata, biar sambalnya tercampur semua sama jengkol, ya teman-teman. Lalu, kita masukin telur dan terinya. Nah, sudah dicampur semua, sudah siap untuk disajikan. Nah, seperti ini hasilnya. Siap untuk disajikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang saya tahu dan saya bisa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.